Assalamualaikum pemirsa. Kita sudah kembali lagi ke acara INTV. INTV The Sexiest Guitar Story in Town. Dengan bersama saya Pongki Barata yang tidak kelihatan apa-apa. Kamu siapa? Saya Aldi Apache. Aldi suku pantat burik. Kok lu tahu sih? Gua, oh iya. Damn. Halo, saya Pongki Barata. Senang sekali bertemu kembali dengan Anda. Setelah banyak episode-episode yang memberikan masukan, komen, kritikan. Yang kritikan gue delete langsung sih, bodo amat ya. Perasaan Halloween udah lewat ini, Pong. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita adalah... Edisi April Mop. Edisi April Mop yang sudah lewat udah juga. Udah lewat juga ya. Kita adalah insan-insan kreatif yang ingin sekali menghibur Anda semua. Jadi acara... INTV ini sebenarnya adalah acara untuk ngobrol-ngobrol tentang apa saja. Gatuh. Nanti kita akan lihat apakah ada hubungan antara Indian sama gitar ini. Yes, ini gitar apa. Oke, kita langsung saja kepada materi intinya. Yep. Intinya adalah, enak banget. Ini produser kita yang meminta menantang kita untuk pakai properti yang di luar dugaan. Dan ketika nyampe sini kita nggak tahu properti apa. Ternyata disiapinnya ini, kita pakai. Tidak takut saya. Oke. Langsung ke gitar. Oke. Aldi Kanda. Sebenarnya ini Indian gak ada hubungannya sama zebra. Karena ada. Indian gak naikin zebra. Ada. Apa? Hitam putih sama. Oh iya. Hitam putih. Daripada mukamu hitam putih kan mending itunya hitam putih. Iya, raimu ya. Ini. Sebenarnya ini maksudnya 80s man. Enggak, ini Kurt Cobain tapi gak mandi-mandi. Oke, okay, ini okay. Gitar apa? Ini itu. Itu by ESP. By ESP, jangan lupa. Itu tuh by ESP. Brand barunya ESP ya? Yes, dari ESP turunannya itu. Dan tapi ini masih buatan Jepang juga. Ini bukan buatan negara yang lain. Tetap ini desain ESP. Desain built by ESP dan made in Japan. Ya, saya kemarin ke kantornya di kantor. Mana? Headquartersnya di Los Angeles. Di mana kota apa itu? Los Angeles. Di kota Los Angeles. Kabupatennya? Hollywood, di Hollywood, Kabupaten Hollywood. Okay, saya ke sana ngelihat sendiri bagaimana mereka bekerja untuk memasarkan gitar dan ada custom shopnya ESP di sana. Oh iya. Orangnya nggak banyak loh, cuman nggak sampai 5 waktu itu kita lihat ya. Mungkin lagi libur apa puasa kali nggak tahu. Pokoknya asik, mereka dengan ramah menerima kita. Ada videonya bisa lihat di channel High End ya. Yep. Dan yang ini menarik karena saya pilih apa ya, zebra ya. Unik ya. Mengingatkan saya kepada gitaris Indonesia, Kang Beng Beng ya. Kang wii. Beng Beng Baswe. Aku tak pernah mengerti betapa ini bercanda terjebaknya. Aku. Yes, itu lagunya. Hidup impresi. Ini. Bisa gak tuh? Impresi, ya gak bisa. Bintang di langit. Bintang di langit, bintang di sana. Kita pernah bawain itu kafe. Oh iya. Gitar ini kesannya 80s ya? Kesannya 80s. 80s, era apa? Glam rock. Duh! Glam rock. Dan ini dari ESP, jadi modelnya sesuai nama M2-nya ESP. Dia 24 fret, jumbo fret, dan nggak tahu radius. Saya selalu bahas radius, tapi kayaknya radiusnya sih di atas 12. Oh iya. Ya. Jadi sebenarnya apa? Dia pakai apa nih? Gotoh ESP. Dong. Pasti gotoh ya. Gotoh. Brand yang sudah ternama untuk sebuah tuning. Terus ininya? Pickupnya EMG, jadi ini mirip banget juga sama yang dipakai Kirk Hammett, model. Seumur umur saya belum pernah punya gitar dengan pickup EMG. Jadi ini EMG, ini EMG. Kirk Hammett model juga seperti ini ya. Cuma beda tipe. Ini, dan ini Floyd Rose. Floyd Rose. Ini genuine Floyd Rose. Genuine Floyd bukan, Rose. Bukan design by. Ini Floyd Rose. Mereknya beneran Floyd Rose. Api kira? Floyd Rose gitu. Lalu, terus. you kelihatan bodoh sekali di sini. Terus. Ya sudah. Ini dia nggak pakai tone, jadi cuma satu aja volume. Iya. Aktif, yang jelas EMG aktif. Ini aktif ya? Iya, EMG yang ini aktif. Nah, ada terus. Baterainya mungkin di dalam. Dan balik. Dia neck through. Neck through? Neck through. Oh iya, neck through ini. Dia neck through. Oh, jadi all zebra. Dan dia dapat hard case, bro? Iya. Hard case. Oh, dapat hard case. Harga dari kisaran Jepang. Berapa ya? Harga kisaran lihat di website. Lihat di website. Ini kalau kita pegang, ini kelihatan ada konturnya di sini. Coba. Ini loh. Kontur. Oh bukan ya?
Mana sih? Oh bukan. Oh gak kelihatannya ada kontrol. Oh ini sini. Armrestnya nih. Oh ya. Jadi ini gak rata. Dan ini patah ya? Ya. Jadi desain buat. Untuk kenyamanan Anda bermain. Iya tentunya. Dapatkan. Ini buat main di atas. Begini nih. Yanti! Ini gimana Yanti? Jadi. Clean sound. Oh, oke. Okay. Coba mas. Gimana? Clean kan? Yanti kalau clean sound pasti juara. Clean kan? Aktif. Clean kan? Bunyiin dulu. Clean. Dasar kamu pintar. When you miles away, pasti kamu belum tahu. Saya tua bangga. Ini G. Woke up seeing the sound of pouring take. Gue udah kelihatan bego tambah bego gue. Lagu yang gue tahu dong. Apa? Oh. Wonder I sometimes. Sometimes I wonder. Salah. I can make it through. Alun sebuah simfoni. Oke. Ini clean-nya keren ya. Ya karena EMG dia clarity ya. Yang jelas dia kan udah kayak pre-amp sendiri ya. Clean-nya tuh ada kayak ada tenaga tambahannya ya. Pasti kalau dia. Baterai. Dan pasti bersih banget dia kalau sound-nya dia udah humbucker terus dia aktif. Jadi. Saya kalau pakai flute terus takut fals nih fals gak kira-kira. Enggak dong kan locking. Coba. Sekarang cerai. Belum gue lock tapi ini. Belum di lock pun saja tidak fals coba. Wess. Oh ya. Ada juga teman-temannya. Yep. Tapi kali ini ESP-nya. Ini ESP beneran. Ya. Itu ESP. Juga beneran. Cuman merek oh, itu, merek baru. Ya. Yang ini ESP-nya. Ini ESP. Namanya ada di sini. Snapper. ESP. Snapper. Dengan quilted matching headstock quilted. Yep. Ini custom order nih di HN. Custom order by high end ya? Yap. Ini yang mesen berarti high end gitar itu sendiri. Ya. Jadi kita cuman ada di sini ya. Ya. Kita mulai dari belakang. Tunernya. Tunernya adalah bacaan ini gak kelihatan gue. Gotoh dia pasti nih. Pasti ya. Gotoh. Cuman gotoh yang apa ini? Yang gotoh, ada locking tuner. Yang, locking ya. Gotoh locking tuner. Terus dia gold hardware. Hybrid nih. Biasanya gold sama black. Ya. Terus dianya perloid tuning pack. Mm-hmm. Ini apa made in Konnichiwa, Japan. Made in Japan. Perloid, ini bikin cantik nih ya. Yep. Terus kita kalau kita turunkan bird eye maple, ada bird eye-nya kelihatan di sini. Dan dia aktif ya, aktif yeah. pickup-nya ini ESP oke, okay? Yeah. ESP pickup. Ini sorry, kesini dulu, ini neck heels-nya ini saya sering nanya ya, kenapa sih harus dibuatkan, kenapa nggak kotak aja? Ternyata kalau yyang player yang suka shredder ya, ini gampang banget. Iya nggak sih, buat gitu nggak sih gunanya? Soalnya kalau kotak tuh kena di sini, katanya gitu. Ya. Tapi, ah? Jadi kalau kotak sela, ya benar sih, nggak salah. Kalau kotak tuh nasi bro, nasi kotak. Kalau kotak sela, on seven dong berarti. Itu pitak. Gold hardware sebenarnya gold hardware. Pickupnya adalah? Pickupnya ESP. ESP pickup ESP. Ada tulisannya nih. Yap. Exotic sound products, electric sound product. Iya, ESP. Iya, betul. ESP. Dan dia ada single tap, apa coil tap. Mm-hmm. Kalau pengen tahu soalnya datang ke sini. Coil switch. Quilt maple. Ini grade 5. Ini bukan hanya limited, maybe it's the only one ya. 5A. This is not just limited, this is super limited, it's the only one in the world. Yes. Harganya Mas Yun? 50 jutaan, pakai an ya, hati-hati ya. 50 jutaan. Murah bro. Dan dapat hardcase. Hardcase-nya eksklusif pasti. Nah ini. Gue kemarin baru jalan-jalan di Jepang. Huh? ESP ini adalah brand Jepang ternama yang mendapat sambutan luar biasa terhadap siapa yang datang ke sana. Jadi kalau kita datang ke toko sana, itu etalasenya yang pertama tuh ESP, lalu merek-merek lain. Nah salah satunya ESP. Dan tapi lu nggak usah jauh-jauh ke Jepang, karena apa? Di sini udah ada. Wah luar biasa. Koleksi ya lebih bagus di sini. Ya benteng Nagashi Castle hampir terbongkar. Doakan kami. Keren ini Snapper. Terus ada lagi yang sembunyi di samping saya. Oops, sorry. Ya. Ada tangan ajaib, tangan artis. Ya, kita tes yang ini. Oke. Yang ini ESP Horizon. Horizon bukan vertical. Yes, ini Horizon ESP Horizon.
Oh, Incun. Belum dicolokin aja suaranya udah kayak asli ganggu. Udah kayak enggak dicolokin. Sumpah ganggu, men. Yes, oke. Okay. Ini spesialnya apa nih? Ini finishingnya. Finishing ini kayak opo lagi? Ini bronze ya. Kayak bronze ya, kayak tembaga ya. Bronze, iron. Iron Rush. Horizon 1. Oke, Horizon 1. Horizon pertama. Yap. Kalau ini tadi mengingatkan kayak gitarnya Mas Beng Beng ya, Kang Beng Beng ya. Hmm. Kalau ini mengingatkan seperti gitarnya Om Ian. Om Ian Antono zaman dulu. Om Ian ada. Enggak, mirip modelnya mirip. Mereknya lain, tapi mirip konfigurasi gitar. Mereknya jangan kita sebut apa mereknya? Kramer. Oh ya, jangan kita sebut Kramer ya. Jangan. Beda. Tapi ini dia mirip dalam artian dia pickup-nya dia mini humbucker. Mini humbucker Semerdankan dan dia ini humbucker Semerdankan. Humbucker Semerdankan. Dan lagi-lagi Floyd Rose, original Floyd Rose. Dia gotoh dan juga original ESP series made in Jepang. Iya. Coba dimainkan sedikit. Drive, pakai drive. Ini juga limited ya? Tapi ini tahun berapa waktu itu? 2017. Oh, baru 2017. Bro, ini ya. Ebony fingerboard ini. Pasti ya. Ebony fingerboard. Ebony fingerboard. Inlay, white binding. Terus. Lucu di itu aja ya. Nektru lagi. Apa? Nektru juga. Oh, nektru juga. Oh, finishingnya belakangnya beda di. Ya, itu nektru. Gotoh lagi. Gotoh. Locking tuner gotoh. Yes, black hardware ya. Ini expose ya. Expose. Belakangnya tidak ditutup. Iya, di. Tapi dapat dong. Dia siapin biasanya. Dapat ya? Dong. Disiapin back, belakangnya. Backplate ya. Oh. Dia tanpa. Lu bisa pesan backplate-nya hanya di AN. Ya, pakai US1 Indo ya. Ya. Terus ini, kira-kira kalau dari tiga ini lo paling pengen mana? Paling pengen? Kalau buat musik gue sih gue paling friendly sama gue yang itu. Yang ini yang ya. Itu. Karena model. Segera model. Sebelum Aldi mengambilnya. Ini boleh? Ya. Karena model, karena buat gue Floyd Rose itu hanya memiliki keahlian tertentu. Floyd Rose itu populer di tahun 80 sebenarnya. Sekarang jarang orang pakai Floyd Rose lagi, kecuali grup-grup yang masih menjual konsep heavy metal ya. Heavy metal, tapi salah satu gitaris juga dia glam rock tuh. Kang Baron masih kekeh. Floyd Rose banget. Ya. Dia kan. Mas Iga, Kang Baron masih kekeh untuk pakai Floyd Rose. Single-nya ya. Clean. Paling bikin enak dia thrust rod-nya di sini nggak perlu bongkar-bongkar, nggak perlu buka-buka. Iya. Yeah. Jadi neknya rasanya gimana? Enak ya, ESP dia terkenal dengan radiusnya yang almost flat. Nggak tahu berapa sih, berapa inch ya kalau radius kayak ini ya? Mungkin sekitar di atas 10 pasti ya, mungkin 12 ke atas, 12 inch ke atas. Terus dia juga terkenal dengan jumbo fret, tapi ini kayaknya jumbonya yang versi vintage, jadi lebih tebal aja. Cuman kelebarannya mungkin seperti yang vintage, tapi dia lebih tebal. Begitu dikasih gold hardware, kelihatan mewah ya? Mewah, yang pasti mewah banget. Ini ya. Swiss apa ya? Ini... Apa ya? Kok gak coba, berubah? Coba, ke depan. Pase. Oh. Humbucker kali. Single. Apa? Kita masih mencari tahu misteri apa switch ini. Tapi ada efeknya sih.
booster kayak, kayak semacam booster. Mid nih. Boost. Oh enggak. Nih. Oh ini di humbucker. Sini. Nah. Biar bisa single kali. Ini buat apa ini? Di, gua harus jujur sama lo. Gua gak tahan pakai wig ini. Aku sudah tobat. Oke, okay, okay. Pemirsa. Terima kasih sudah mau rela nonton saya pakai wig ini dan suku kuping burik. Tadi bukan. Kayak enak diulang lagi, masa ngomong patat dua kali. Saya Pogi Barata. Saya Aldi Kanda. Kita pamit dulu dari High End TV, the sexiest guitar show in town. Sampai ketemu lagi di Esipot-Esipot berikutnya. Yep. Keep watching, stay rock and roll, and subscribe!